Ya, assalamualaikum dan selamat pagi. Jumpa lagi ya, saya Zumaju. Ya, pada pagi ini di tengah saya ini ada satu kelam, kelam atau pilu mate yang besar, okay, yang telah saya pecahkan menjadi dua. Okay, tujuan saya pecahkan adalah untuk saya membuat report balik ke media. Okay, so kalau tengok yang sebelah kanan, sebelah kiri ini saya still lebih kurang, iaitu 3 bak sebelah kanan, 2 bak sebelah kiri. So semua bak ni besar-besar lah. Pokok ni pernah berbunga sebelum ni. Dia memandangkan ianya dah apa, dah sangat tua. So perlulah saya untuk report dia semula ataupun pecahkan dia dua agar kita boleh dapatkan dua lagi pokok. Okay. So kalau kita tengok pokok ni, baik yang kanan yang kiri dah ada keluar anak baru. So okay, anak baru. So anak baru. So kalau boleh, okay, pokok ni telah pun dibersihkan sebelum ni. Kita bersih dengan air, kita cuci dengan air, dan kita biarkan dia kering. Dan akar-akar yang sebelum ni, akar dia banyaklah. Okay, saya dah potong separuh, so ada lagi tinggal akar sedikit pada bahagian ubi pokok. Okay. So ubi ni kalau kita tengok, yang ni 3 ubi memang besar lah. Kalau nak tengok saiz, sama besar dengan penumbuk lah, dia besar. Okay. So akar-akar yang masih lagi ada ni, kalau kita nak buang pun boleh. Okay. So kalau akar yang ada pada bahagian ubi ni, selalunya kita buang lah, supaya apabila kita tanam dekat medium nanti, ianya akar baru akan cepat keluar nanti. Okay. Okay. Ada setengah orang dia takut nak buang akar-akar lama sebab takut rosak pada pokok, sebab takut pokok jadi mati, pokok jadi terencat. Tapi kalau kita buang akar ni, dia akar baru dia akan cepat keluar. So kita nak memastikan akar baru keluar, pastikan akar di celah-celah ubi tu kita buang. Okay. Kita tinggal sikit akar pun dah tak ada masalah. Okay. Dan juga kalau akar ni banyak, dia akan menyebabkan air di kawasan sekitar ubi tu dah lama kering. So itu adalah satu salah satu masalah juga. So in case kalau kita biarkan akar ni tiada, air apabila tersiram dia akan cepat kering. Okay. So akar ni kalau kita nak potong macam ni pun, nak tarik-tarik pun boleh. Nah, anda kata kita nak pakai gunting pun boleh. Tapi selalunya, kalau kita nak pakai gunting, pastikan gunting itu bersih daripada sebarang kuman ataupun virus lah. Okay. Tapi selalunya, kita tarik pakai tangan pun dah okey. Okay. Okay. Selepas kita tarik ni, okay, kita biarkan akar di kawasan ubi itu tiada. Dan kalau nak tinggal macam ni pun dah okey. Okay. So, saya rasa dah okey lah. Ini, okay. Okay, selesai. Cukup. Akar pun dah tak payah buang sangat lah. Ini dah okey. Okay. Selesai. Eh. So untuk pokok yang kedua, okay, kalau kita tengok ni, akar di celah-celah ubi ni dia akan mengganggu nanti dari segi pengeringan air. So kita buanglah. Okay. Kita buang, kita tarik-tarik macam tu pun dah okay, sebab akar dia rapuh. Okay. So ini anak yang dah rosak, dah tak perlu kita buang. Okay. Okay. Pastikan akar yang bahagian bawah ni, kalau kita tengok, ini akar yang existing, yang akar barulah. So nak banding yang akar lama ni dia dah rosak, kita buangkan akar lama. Tengok. So akar lama ni dah tak ada fungsi apa-apa. Sebab akar lama ni lah yang akan menyebabkan pokok ni, apabila kita siram, air yang bertakung di dalam akar lama ni, dia akan menyebabkan kawasan pokok ni dia lambat kering. Itulah salah satu pokok yang mati adalah disebabkan air yang ada di kawasan akar medium lambat kering, dia akan memberi kesan kepada akar-akar baru nanti. Dan juga akan mudah virus atau bakteria hidup dalam akar lembap tersebut. Okay. Buang lagi akar-akar yang tutup. Okay, kita buang lagi. Kat mana kita boleh buang. Okay, buang lagi. Buang. Okay, buang, 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 buang. Okay, buang. Tinggal sikit je akar. Tak ada masalah. Okay, buang. So, yang ni pun saiz ubi. Dua ubi yang besar. Satu anak baru ada keluar tu. Okay. Ubi yang besar ni kalau kita tengok memang besar lah. Lebih kurang dalam apa, lebih kurang dalam 20 cm lah. Okay. Saiz dia pun lebih kurang dalam 60 ke 70 cm besar lah. Okay. So yang ni pokok ni kalau kita beli dekat kedai pun, harga dia pun dalam, biasa kalau orang jual pun dalam 40 ke 50 ringgit lah. Okay. Pokok ini kalau kita tanam dengan saiz sekarang, dia ambil masa dalam 2 bulan akar baru dah keluar nanti. Okay. So yang ni penting. So apabila kita tanam nanti, anak dia akan keluar lagi di ubi-ubi yang lama ni. So itulah tujuan kalau kita cutting ubi yang besar, the potensi untuk keluar anak baru lagi tinggi, lagi cepat berbanding dengan ubi yang besar sekecil. Dan ubi yang besar, apabila anak baru keluar, anak tu dia akan jadi besar juga nanti. Okay? So anak yang keluar dia akan ikut ubi yang sedia ada tu. Kalau ubi yang sedia ada tu besar, anak pun akan jadi besar nanti.
Nyari jadi cepat besar. Okey. Saya rasa dah siap kita bersihkan, kita apa? Kita keluarkan akar-akar yang lama lagi. So saya sudah siap lah. So okey. Mana lagi sikit. Okey. So saya rasa dah siap dua asas, satu kelam saya dah pecahkan jadi dua, akar pun saya dah bersih, akar-akar yang tak perlu pun saya dah buang. So sekarang ni kedua-dua kelam ni dah ready untuk diikat pada medium yang berbeza nanti. Okey, sekian, terima kasih.